Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak ada bagi dah, weh, tak ada bagi dah. Ini 250. Ini berapa? 250. Ha, 250. Durian apa dalam? Kawin. Ah, kampung kawin. Kawin apa? Kawin kampung. Kawin kampung. Ni berapa ni? 300. Durian apa lah tu? Kawin. Ni campur belaka dalam ni. Pandai pilih dapat elok. Barang dah tak ada. Tokek kata barang dah tak ada. Tu tokek mengemuk kat hujung tu. Barang dah tak ada. Payah nak dapat dah. So inilah yang ada. Tak tahu esok-esok tak tahu lagi. Katanya tokek dah mula nak bawa pergi kilang. Patutnya puncak musim ni makin murah. Tapi itulah. Ini di 24, di 24, 17. Di 24, 17. Ni apa, Ben? Kampung A. Kampung A. Kampung A berapa? RM8. Kampung A RM8. RM8. Ni tengah pilih ni. Ini tangkai? 15. Ini tangkai panjang 15. 15. Ini kampung A ni. Isi kuning ah. Si kuning lah, kita nak ambil. Berapa? RM8 eh? RM8. Ha. Tak ada barang lebih, tak ada barang. Nebuah kata tak ada barang dah. Macam mana boleh kurang lah? Mungkin barang ni telah beli. Dah banyak sangat customer sebelah sana ambil. Oh, iyalah. Makin ramai orang berniaga kot kan? Orang dah mula berniaga ramai sebab harga dah mula murah. Ha, itulah. So persaingan belah pantai barat rasanya ni. Pantai barat dah mula ambil banyak. Sebab saya tengok barang belah sana pun dah mula murah. Tengok video-video orang share semua murah. So inilah masalah ni pantai timur. Nak harapkan durian kat sini, durian kat sini pun belum luruh lagi. Saya berbalik dari empangan jajah tadi. Tengok durian tak luruh lagi. Ha, tu lah. So mungkin seminggu dua lagi harga akan okey balik. Ha, mula balik durian akan luruh. Ini campur 250. 140. 250. Ini 3 tu. Saya nak ambil durian ni lah. Durian kampung A. Pilih sikit yang kuning-kuning. 3. Ni berapa? 3100 eh? Berapa dah 3100? 3 bakul 100 hiyar. 3 bakul 100 hiyar. Campur-campur. Pandai pilih. Isi kuning ada, isi kuning ada. Isi ada belaka, toke 7, tak lindung-lindung kan. Ada putih, ada kuning. Okey, ha, itu dia keadaan durian di Terengganu sekarang ni. Mula ni dah. Mula berkurangan dah stok. Stok tak ada. Mungkin persaingan daripada peniaga-peniaga kecil. Harga murah dah, harga dah stabil. So ramai dah mula berniaga. So itulah dia keadaan sekarang. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Kita tengok perkembangan seterusnya macam mana. Ha, dia tengah tulis ni. Ha, kita tengok apa. Ni berapa? Apa ni apa? Ya, tangkai 15. Tangkai merah. Tangkai merah. Tangkai 15. Tangkai 15 itu. Ah, kampung A berapa? 8. RM8. Kampung A RM8. Di 17 di 24 apa? Di 17. Okey, yang tu 3 bakul 100, yang ni 2 bakul 50. Itu sajalah untuk kali ni. Nampaknya harga durian tak menentu eh. Harga durian tak menentu. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.